the finale, so make some noise. Yep, terlebih dahulu saya ingin perkenalkan saya Osha. And my name is Kiyoshi. Yep. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada anda. Dan kita berasa amat berbesar hati sekali kerana dapat bersiaran secara langsung live di Four Points by Sheraton Kuching. Dan untuk anda semua, war-warkan, bagi tahu kepada kawan-kawan ataupun rakan-rakan anda, boleh saksikan kita secara live di www.spotinsarawak.com/spotlight. Yap, dan anda juga boleh saksikannya melalui telefon bimbit anda. Dan pada malam ini juga kami amat berbesar hati lah ya. Kerana kita turut dihadiri oleh yang berbahagia, Dato' Haji Misnu bin Haji Taha, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak serta isteri Datin Hajah Jamilah binti Said. Terima kasih kerana datang. Dan juga terima kasih kepada Cik Amin Azizah yang turut bersama kita, Ketua Pegawai Eksekutif Sakasa Sdn Bhd dan juga Pengetua Spotlight Volume 1 2013, Cikgu Syafi ataupun nama penuhnya Cikgu Syafizawati Syarif. Kacak nama ya. Kacak orangnya. Alright, we'd like to also welcome our three judges, you know, that came all the way from KL and also Indonesia as well. Yep. Kita berikan tepukan gemuruh kita untuk juri kita yang pertama, Dato' David Arumugam, siapa tak kenal. Terima kasih datang, Dato'. Tengok. Terima kasih. Masih boleh lagi kan, walaupun suara saya agak serak-serak. Okey, siapa tak kenal beliau kan, yang sememangnya popular dengan kumpulan Elicat, dengan lagunya Senandung Semalam lah kan. Dan kita juga pada malam ini turut dihadiri oleh juri kita yang kedua, Dayang Nur Faizah. Yang sangat popular dengan gelaran Ratu R&B Malaysia. Fuyo, thank you for coming. Dan waduh, si ada si album terbaru. Ya, Cinta dan Sayang. Cinta dan Sayang, album terbaru Dayang Nur Faizah. Yap. Dan malam ini juga agaknya gue mau kasih dressing ya, supaya Mas Randi Banggalila bikin jantung dan bila melihat gue. Boleh ya, Mas? Selamat datang kepada Randi Banggalila, siapa tak kenal beliau kan? Nah, dengan apa sinetron Nada Cinta lah, apa Biar Mimpi Sampai ke Langit, ke Bintang. Kan, kali ini malam ni Mimpi Sampai ke Sarawak, ini dia. I love you, but I can't stay true. My morals got me on my knees. You got me begging you for mercy. Oh, why won't you believe me? You got me begging you for mercy. Why won't you believe me? I said believe me. Bumi bukan diriku. Setelah ku fahami, ku bukan yang terbaik. Yang ada di hatimu tak dapat ku sangsikan. Ternyata dirinya lah yang mengerti kamu, bukanlah diriku. Too much feeling lah. You kena jaga you punya diction dan bicik. Kepada dirimu bukan santunku terbungkam, hanya hatiku terbatas untuk mengerti kamu. Maafkanlah aku.
Katakan kau cinta padaku. Kan ku serah segalanya. Ku pasti kita bahagia. Tiada lagi keraguan. Kemana saja ku lari. Dan kamu bisa menyanyikannya dengan pitching oke, tempo oke, pernafasan juga oke. Mungkin saya hanya mau kasih komen, sebab ini lagu beat, mungkin kamu bisa lebih menguasai panggung. Dengarkanlah, dengarkanlah, percayalah. Ucapkan sayang, cinta padaku, sepenuh hati bunyimu. Dengarkanlah, dengarkanlah, percayalah. Sesungguhnya ku serahkan jiwa ragaku hanyalah untukmu. Kena lagi confident dan juga tadi macam mendapat push lagi sikit. Tadi macam si kuat sekejap macamnya. Diciptakan seorang insan, lembut hati bak redu pandangan. Apabila berkata seluruh alam menyaksikan kesyahduan. Bagai tersentuh rasa percaya, tiga terdengarkan. Aduhai. Harap performance kedua kamu jangan sampai turun dari yang ini. Oke, okay? Thank you. Dengan Easy. Easy dengan lagunya Nur Nilam Sari. Pinjam sinarmu Nilam Sari, buatku merempuhi malam. Kabus labu
bagaikan awan mengaburi penglihatan. Serak yang pun ada, kami suka yang last tadi sebenarnya. Walaupun nyacam shaky sikit, goyang sikit, tapi maybe kena practice sikit part yang high note dia, sebab kebanyakan high note kita tadi macam sit solid tu, macam sit something gila macam ya. So hopefully next round tu make sure yang semua high note dia kita. Pejamkan mata untuk melupakan sesara. Berapa kegipan melaraskan jiwa menyusu ke arah asalku. Senyumanmu satu azimat buat diriku yang hina, manusia terpinggir melarat. Juara Spotlight Volume 1 2013 ialah Ilek dulu. Saya sedia. 1, 2, 3. Ikida! Yes. Ikida. Congratulations again. Tahniah Ikida. Wow. Wow. Dan juga itu dia jabatan bunga dari Pengetua Spotlight Volume 1, Cikgu Syafi. Alhamdulillah, kini sudah terjawab. So, siapa juara Spotlight Volume 1? Ikina. Wow, tahniah, terima kasih. Kabar itu merelakan perjalanannya. Ada jiwa hanya untuk kasihnya. Biar panah kebajai, biar rancang kabar. Champion Spotlight Volume 1 2013, Ikina! Wow!